Bentar ya, ini masak daun kelor tidak butuh lama. Biar tidak pahit, kalau terlalu lama akan pahit. Ini kita didihkan sebentar, langsung ini akan langsung masak. Bumbunya jagung diserut, kemudian bawang putih, bawang merah, dan temuk kunci. Oke, jangan lupa garam dan penyedap rasa. Langsung diulek bumbunya. Bentar ya, ini masak daun kelor tidak butuh lama. Biar tidak pahit, kalau terlalu lama akan pahit. Ini kita didihkan sebentar, langsung ini akan langsung masak.